Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afif. Saya salah satu tim manajemen dari PT Mulya Angel Imani, yaitu perusahaan yang membawahi salah satunya brand Atelier Angelina. Yang mana ownernya adalah Bapak Indra Angga Mulya dan Ibu Angelina. Brand Atelier Angelina sendiri berdiri sejak Juni tahun 2014. Didirikan langsung oleh owner kita, Ibu Angel, yang kita kenal sebagai Teh Angie atau Teh Angela Francisca. Dan sistem pemasaran yang dilakukan saat itu masih dalam online, ya, secara online lewat LINE, WA, dan lain-lain. Kita kasih solusi. Oh ini. Nah, ini. Sampai error HP ini. Itu waktu zaman pakai WA ini kalau asal. Coba. Oh, Shopee nih, waktu zaman pakai Shopee. Nah. Ini orderan apaan nih? Nah, ini. Ini apaan sih? Ini brand apaan sih? Nah, ini Shopee ya. Ini serentak jam 8 malam kelihatan saat itu. Jam 8 open order ya, langsung begini. Betul. PO enggak? Enggak, ini enggak ready stock ini. Ready stock. Dan akhirnya alhamdulillah di akhir Desember 2021 kita mulai merambah ke offline. Kita sudah mempunyai toko offline di seluruh Indonesia, yaitu butik kita di Batu Nunggal, Bandung, kemudian juga butik Atelier Angelina di Cianjur sendiri. Kita menyiapkan produksi secara internal, jadi mutlak produksi ini kita produksi sendiri, sehingga secara kualitas kita jaga dengan baik, kemudian kita maksimalkan seluruh prosesnya dengan baik, kita siapkan tim R&D-nya juga, sehingga produk-produk yang dihasilkan selalu berbeda setiap bulan, dan kemudian juga selalu menampilkan produk-produk baru yang terus kita update setiap saat untuk memenuhi keinginan daripada customer kita. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi yang kita kerjakan secara internal, alhamdulillah sampai saat ini kita secara total ya, kita memiliki kurang lebih 200 orang karyawan di seluruh bagian. Dengan kapasitas produksi kurang lebih sekitar 20.000 untuk home dress. Kemudian 15.000 untuk non home dress ya. Jadi kita menyiapkan di dua divisi tersebut. Total produksi yang bisa kita siapkan dalam sebulan kurang lebih 35.000 sampai 40.000 piece yang kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal unik yang membedakan produk kita dengan brand-brand lain yang berkembang di luar, salah satunya kita sangat-sangat mempersiapkan dengan sempurna, dengan baik terkait dengan tekstur kainnya, kemudian juga konstruksi kainnya, kemudian kelembutannya, termasuk juga kita menyiapkan motif-motif yang memang berbeda setiap bulan kita keluarkan. Konstruksi yang kita siapkan dan kita produksi sendiri di pabrik kain ya, termasuk celup atau printingnya itu, ya alhamdulillah kualitasnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu kita juga melihat kapasitas pabriknya, dia mempunyai ISO 9001 dan Ecotec serta standar kualitas ekspor. Ada satu target dan tujuan yang kita coba siapkan dan kita coba rencanakan secara perlahan dan secara baik ya. Mau seperti apa brand ini ke depannya. Mudah-mudahan juga kita bisa ikut berdakwah ya, membersamai proses hijrah tersebut dengan produk-produk yang kita produksi, kemudian kita pasarkan. Kita berusaha memang penetrasi pasar kita semakin luas, semakin jauh. Mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia dan juga bisa terus berkembang ke seluruh dunia. Insya Allah seperti itu targetnya. Jazakumullah khair kepada seluruh loyalis brand Atelier Angelina. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama
dan terus mengembangkan brand ini secara maksimal untuk mendunia. Bismillah. Heran, tapi ini sisters coba yang bikin sekarang packingan PO tuh sampai ada yang antri. Ini packingannya sampai berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sebelah sana masih banyak tim packing yang cari invoice ke teteh. Masya Allah. Nggak pengen ada penumpukan, tapi di sini sebanyak ini. Tuh ya, ini tadi udah diambil, terus ada lagi. Karena yang ngantri untuk di packing juga segini. Tuh, ini section 1, bagian yang perempuan aja, ya kan? Cewek-ceweknya yang gercep. Terus ini yang section kedua, yang cowok-cowok semua. Oh, itu juga masih ada kan paketnya, tete-tete semua, tete-tete bener-bener ngerjain tim beli-beli karena orderannya sebanyak ini. Masya Allah. Wow, tadi sisters udah lihat kan seberapa banyak paketan yang udah terpacking sama tim packer beli-beli. Tapi ini sekarang Masya Allah gak berhenti-henti dari tadi produk-produk yang masuk untuk dipacking sebanyak itu orderan sister. Masya Allah, jazakumullah khair. Dari pada ngebuang orang, Masya Allah. Lihat jajaran tim packing dan nemu ini orderan, ada yang sampai di packingnya pakai dua dus besar-besar banget, sebelah sini sama sebelah sini. Ini total berapa kuantiti kak tadi? Ada 40. 40 kuantitinya. Yang mana sih? Wah, Masya Allah, sampai 40 pieces order langsung, di packingnya juga pakai dua dus besar banget. Masya Allah, jazakillah khair teteh-teteh yang udah ngeborong di open order kali ini. Yang lain jangan sampai mau kalah. Yuk langsung check out produk incarannya atau produk apapun yang ada di Blibli, mumpung lagi ada promo dan berbagai voucher menarik pak. Nemu lagi, ini ada orderan yang ngeborong sampai tadi berapa pieces kak? 7 pieces, Masya Allah. Ini juga ngeborong kapelan motif ethnic paisley, dan di sini juga ada suggested up. Masya Allah, warna yang manis banget. Nanti aku mau selipin hadiah selipan segemes ini, seger banget ya. Ini ada nanasnya yang lucu gitu. Kan tadi penuh, udah mulai ada di dasar. Nih, udah kosong. Ini juga udah kosong. Nah, kalau di sebelah sini aku mau nunjukin beberapa paketan yang udah dikumpulin di gudang pick up. Jadi semua paketan yang tadi udah terpacking dimasukin ke sini untuk di pick up sama kurir. Masya Allah, tuh udah sebanyak ini yang baru aja tadi ya, dan sekarang udah masuk gudang sebelah sini untuk proses pick up sama kurir. Masya Allah, sebanyak ini orderannya. Alhamdulillah, Masya Allah, gercep banget ya. Emang super gercep banget sih PO kali ini. Apalagi tim packer beli-beli yang super banyak itu, dan juga super gercep juga packingnya. Jadi orderan ternyata bisa segercep ini untuk dikirim ke alamat masing-masing. Alhamdulillah. Seneng banget lihat paket-paket teh-teteh yang ditata serapi ini. Coba tuh Masya Allah, enak gitu ya dilihatnya. Dan ini tuh udah dikategorikan per ekspedisi, dan ya akan dikirimkan ke ekspedisi. Makanya mudah-mudahan paketnya nanti terkirim dengan cepat dan selamat ke alamat teteh-teteh ya. Tuh cantik banget kan, Masya Allah. Paketan-paketan siapa ini?
Memang segercep itu tata-tata bisa dilihat ya, ini orderan yang udah di packing sebanyak ini dan ini dipisahkan sesuai dengan ekspedisi yang tata-tata pilih. Bukan cuma di sana aja, di sebelah sini juga ada orderan yang udah di packing. Masya Allah, benar-benar udah magercep, terus pengertian sampai tambah orang untuk proses orderan tata-tata. Masya Allah, mudah-mudahan paketannya cepat sampai ke alamat tata-tata semua ya. Kalau di office identik dengan packaging warna pink, kalau di sini packagingnya warna biru ya, Masya Allah tuh. Orderan TTTT yang udah di pick up kurir, insya Allah bakal sampai hari ini juga, ditunggu aja. Insya Allah pengirimannya cepat sampai ya, tergantung dari jauhnya lokasi TTTT order.